Min sahabati radhiyallahu anhum, di antara para sahabat semoga Allah meridhoi mereka. Jadi min di sini ya bukan arti dari ya, tapi sebagian. Ya, min litaba'id, min untuk arti sebagian. Alladzina ma fi firasyir Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatul hijrati Ali bin Abi Thalib. Orang yang duduk ya, yang tidur di kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hijrah adalah Ali bin Abi Thalib. Allati sa'adat Rasul sallallahu alaihi wasallam bimaliha zaujatuhu Khadijah bintu Khuwailid. Perempuan yang membantu Rasulullah SAW dengan hartanya adalah istrinya Khadijah binti Khuwailid. Allazani anfaqa ma lahumā li tajhīzi jayshil muslimīna fī ghazwati Tabuk, sahābiyyāni jalīlāni huma Abu Bakrin As-Siddiq wa Utsman bin Affan. Allazani, orang yang ya, atau lengkapnya dua orang yang ya, atau lebih lengkap lagi dua orang laki-laki yang ya gitu lalazani di sini ya. Dua orang laki-laki yang membelanjakan hartanya untuk menyiapkan pasukan kaum muslimin pada perang Tabuk adalah dua sahabat yang mulia. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Allatani rabbatar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tiflun imra'atani karimatani huma halimatu sa'diyatu wa ummu aiman al-habasyiyatu. Dua orang perempuan yang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu masih kecil adalah dua wanita yang mulia. Mereka berdua adalah Halimah As-Sa'diyah dan Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Alladzina qadu juyushal muslimin fil futuhatil islamiyyati quwadun suj'an. Orang-orang laki-laki yang itu alladzina diterjemahkan lengkap gitu. Orang laki-laki yang memimpin pasukan-pasukan Islam pada pembukaan-pembukaan keislaman adalah para panglima yang pemberani. Minhum Khalid bin Walid, di antaranya adalah Khalid bin Walid wa Amr ibn al-As dan Amr bin As dan Abu Ubaidah Amir ibn Abdullah al-Jarrah dan Abu Ubaidah Amir bin Abdullah al-Jarrah. Allati tazawwajahunna Rasul sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin. Para perempuan yang atau para wanita yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu dari kaum mukminin.